Meski seluruh jenjang pendidikan di Bangka Selatan sudah kembali menerapkan KBM tatap muka, namun bagi siswa dan orang tua yang tidak berkenan dan tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti KBM tatap muka lantaran masih dalam situasi pandemi COVID-19, pihak sekolah tetap wajib memberikan pengajaran terhadap siswa tersebut dengan metode belajar dalam jaringan atau daring. Menyikapi hal tersebut, kompetensi guru dalam mengajar secara daring harus ditingkatkan. Salah satunya membuat tutorial pembelajaran lewat video. Salah satu sekolah yang mulai meningkatkan kompetensi guru untuk mengajar sekolah daring, yakni SDN 6 Tobuali, Bangka Selatan. Para guru mulai diajarkan membuat materi pembelajaran lewat video dengan menggunakan slide PowerPoint. Yaitu pelatihan membuat video pembelajaran dengan menggunakan slide PowerPoint yang sederhana. Nah, sedangkan tujuannya yaitu yang pertama untuk meningkatkan kompetensi guru dalam uh, hal membuat video pembelajaran, karena dengan video pembelajaran yang baik di masa pandemi ini sangat membantu untuk pembelajaran daring maupun luring kepada siswa. Uh, tujuan kedua yaitu mempermudahkan, mempermudah komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa dalam pembelajaran daring maupun luring. Peningkatan kompetensi guru dalam memaksimalkan metode pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 ini dilakukan guna mempersiapkan tenaga pendidik agar lebih optimal dalam memberikan materi belajar baik secara daring ataupun luring. Pasalnya dengan menguasai teknik pembuatan video pembelajaran, diharapkan dapat membuat materi pelajaran jadi lebih menarik dan mudah diserap para siswa. Dari Toboali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.